gua malah kawah mau. Begitupun sapi Pak Haji, wah tebengin nama isi ye. Jari, selanjutnya tersiapan jamuan kado selamatan balai adat nih. Buak malaka, kancem Pak Sampi, tentu jari bahan masakan kami untuk menjamu para tamu, kancem warga. Aran periapannya kelak santen, seartinya daging sampinya teh kelak santen, kancem buak malaka. Saat jari tambahan, ara endah sambal reke, alias sambal teri sebagai tambahan lauknya. Yang bertugas siapkan ragi kelak santan. Ragine, woi, lengkap gati. Arak sekitar 15 jenis ragi. Tiang absen dulu nggih. Sebiye, bawang beak, kance, bawang putih no wajib. Kemiri, lada, jahe, ketumbar, kencur, laos, kunyit, jinten, adas manis, cengkeh, kayu manis sampai asem. Nah, selaputnya harus digilik sampai halus. Timak tiang baru pertama kali menggilik ragi, lagu demi acara besar, kancem makan mai, yang sugulan wah selaput tenaga tiang. Jari, urusan bumbu, kancem selak santan, insya Allah dijamin aman. Ini kita. Oh iya, selain buah malaka dan daging sapi, kelak santan terombok labu siam atau biasa tersebut Jepang sebagai pelengkap. Jari, dalam kelak santan, arak lauk, kance paukne. Komplit kan? Nah, buah malaka, sak berasa pedis kance kecut ini, pas tejarian penambah rasa segar lek masakan. Tengak kan, kita kadu kuah lemon santan kelapa sak gurih. Tentu, buah malaka sak jadi penetra lemon santan kelapa. Buah dengan biji tunggal ini cukup dihancurkan sedikit. Dikeprok saja sudah cukup. Yang penting, buah ini tebelak. Ada sak sugul rasa pedisnya. Amalnya lembut nih, Nano. Dan ngeresep, anu bumbu. Oh iya, selain menu utama kelak santan, arak endah perombok. Sambal reke sederhana arane. Sambal reke ini adalah sambal ikan teri. Lagu sak istimewa adalah bumbu sate kadu. Arak bumbu alus sak tegiling isi aruh, yaitu sebiye kance sie. Selain itu, arak endah bumbu sate iris, yaitu bawang beak, bawang putih, kance, cabai merah, kance hijau, yang jumlahnya sangat luas. Tongkat inak-inak desa belah ini, jumlah bawang, kance cabai, sate kadu, paling sekedi, 1.5 kali lipat lebih banyak lemon reka sate kadu. Tongkatnya sih, aden samai. Tiang sih, ndak tiang ngerti, kembek bumbu lebih luwek lemon bahan masakannya. Lagu, sak paling penting, keturutan wah, tongkat dengan sak biasa masak. Terjamin mai. Selapuk bahan, ragi, kance perlengkapan sak lain, wate siapan. Lagu, dendek lupa, nasi endah harus termasak. Dene mai, lamun te keluar kandok, kance sayur doang, lamun de arak nasi. Kita kan dengan Indonesia, dek mantep paran makan, lamun dek kadu nasi. Wah, ini kita. Kalau lembut nih? Wah, wah, wah. Tak kan goreng. Okey. Yang goreng dulu ke? Goreng. Peti ah kita goreng lah. Selapuk bahan kance ragi kan wah siap. Nane, waktu termasak. Sak pertama, teh kelak julu, kelak santan. Lamun sambel reke, bareh wah, teh kelak isi inak asal. Bumbu sak wah teh halusan, kance sak tetumis, tekelak kadu minyak sak luwe. Sampai sengih, kance berubah warnanya. Kadu api sak belek, ragi ternyata jelak nih masak. Nah, lamun wahno, baru tetamak daging. Nah, menen tandingan, adek daging jala empuk, kance meresep, kance bumbu. Buah malaka yang dah tetamak, adek narak rasa seger, bercampur kance bumbu sak lain. Adik ini meresep oleh daging.
Nah, lamun selaku bahan wah tambah rata, baru kuah santan tertambah. Labunin pertama kemudian. Karena kita kelak daging sapi, jari butuh waktu ngonek adek masak sempurna dagingnya.